Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Hari ini aku balik lagi ke salah satu hotel yang udah aku pernah review akhir tahun lalu. Kalau kalian yang udah subscribe channel ini dari lama, kalian udah pernah nonton video aku yang ini. Di situ aku pernah review salah satu hotel yang ada di daerah Ungasan, namanya Ungasan Bayview. Hotel itu sekarang udah nggak ada guys, karena hotel itu udah ganti nama. Sekarang namanya adalah Four Points by Sheraton Bali Ungasan. Nah, di video itu aku sempat ngomong kayak gini. Itu patung Garuda Wisnu Kencana yang baru aja selesai beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang itu udah kelihatan megah banget. Dari sini itu kelihatan kayak deket banget teman-teman. Katanya sih waktu acara peresmian GWK kemarin, Pak Jokowi juga stay di hotel ini loh. Jadi di hotel ini pernah didatengin rombongannya Pak Jokowi pada saat peresmian patung Garuda Wisnu Kencana tahun 2018. Dan Pak Jokowi pernah stay di salah satu kamar yang ada di hotel ini. Nah, di video yang kemarin aku belum sempet kasih lihat ke kalian gimana sih kamarnya Pak Jokowi yang katanya sih cuma ada satu di hotel ini. Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Halo semuanya, video ini bakalan singkat karena ini bukan video hore dan aku juga nggak nginep di sini. Tapi hari ini aku mau review satu kamar aja yang ada di Four Points by Sheraton Bali Ungasan. Nama tipe kamarnya Royal Suite. Kamar ini spesial banget. Selain karena tipe kamar ini cuma ada satu dari ratusan kamar yang ada di hotel ini, dan yang bikin lebih spesial lagi karena kamar ini pernah dipakai Pak Presiden Jokowi untuk bermalam di sini. Lokasi kamarnya ada di lantai 9, yang juga jadi lantai paling atas dari hotel ini. Pas jalan ke arah kamarnya aja, bisa langsung kelihatan patung GWK-nya dong. Posisi kamarnya ada di paling ujung lorong, di nomor 986. Wow. Oke teman-teman, barusan aku udah masuk ke dalam bedroomnya dan seperti biasa kita langsung mulai aja room tour di dalam kamar yang pernah ditempati Pak Jokowi. Let's go! Dan seperti biasa room tour aku mulai dari pintu masuk yang ada di belakang aku. Begitu kalian masuk, di samping sebelah kanan di sini ada kamar mandi. Ini kayaknya sih kamar mandi buat tamu ya, karena kecil aja. Di sini ada dua kursi dan coffee table. Di atasnya ada cermin bentuknya matahari kayak gitu. Masuk lagi ke dalam, nah ini nih. Ada satu areal yang gede banget. Sekarang aku lagi ada di areal kitchennya. Di sebelah sini ada dispenser air. Next, di sini ada minibar. Tapi di sini kulkasnya gede banget. Bukan kulkas mini yang seperti biasanya. Di sebelahnya lagi di sini ada microwave. Terus kemudian di sebelahnya ada coffee and tea maker, teman-teman. Di sebelahnya lagi di sini ada kitchen sink ya. Nah, untuk dining table-nya ada di situ tuh. Dan seperti biasa di area living room-nya, di sini ada beberapa sofa. Terus kemudian di sebelah sini ada LCD TV yang gede banget tuh. Nah, di area living room-nya ini ada akses buat ke balkon, teman-teman. Kayak gini nih. Ini view dari balkonnya. Wah, gila sih, epic banget. Dari sini kalian bisa lihat convention hall-nya yang atapnya biru itu. Dan bahkan kalau misalkan kalian lurus ke sana itu bisa kelihatan airport. Dan akhirnya kita sampai ke bedroomnya. Gak bisa loncat ya guys, karena aku nggak nginep di sini, oke? Okay? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di sini bednya ada di tengah ruangan kayak gitu teman-teman, dan itu ukurannya king size. Di atasnya ada 4 bantal dan ada selambunya juga kayak gini nih. Di depannya bed, di sini ada satu TV lagi yang ukurannya sama persis kayak yang tadi. Ini gede banget ya. Terus kemudian untuk meja riasnya ada di sebelah sini. Di atasnya juga ada cermin. Bagian terakhir dari kamar ini, kita masuk ke dalam areal kamar mandinya. Wow, ini kamar mandi yang sebenarnya teman-teman. Kalau yang tadi itu kamar mandi buat tamu ya. Ini gila sih, ini kamar mandinya gede banget. Bahkan kamar mandinya ini lebih gede dari kamar di rumahku, teman-teman. Baca. Nah, begitu masuk, di samping kanan ini ada shower room. Dan seperti biasa, di sampingnya pasti ada kloset ya, buat...
Di atasnya di situ ada AC, terus kemudian wastafelnya di sini ada 2 di sebelah situ. Dan di tengah-tengahnya di sini udah lengkap banget amenitiesnya. Ada washcloth, ada toilet amenities yang lain. Dan di sini juga ada 4 botol air mineral, teman-teman. Di depannya wastafel, di sini ada 1 wardrobe, ada safety deposit box atau brankas di bawah situ. Di sampingnya di situ ada papan setrika, terus kemudian ada bathrobes, dan di bawah situ ada laundry box. Sedangkan untuk handuknya ada di sebelah sini nih. Nah, ini nih yang paling epic, teman-teman. So far selama aku review hotel, kayaknya baru pertama kali aku lihat ada tempat kayak gini di sini nih. Wow, ada jacuzzi di dalam kamar, coy. Nih. Dan jacuzzinya itu kalau lihat berdasarkan jumlah bantalannya, kayaknya sih bisa muat sampai 3 orang ya. 1 2 3. Terus kemudian di situ banyak lubang-lubang gitu, kayaknya sih buat nyemburin airnya ya, biasanya jacuzzi kan kayak gitu. Keren. Oke, that's it guys untuk video kali ini. Videonya pendek aja karena ini bukan video review hotel, jadi cuman review kamarnya Pak Presiden Jokowi aja. Dan sekarang ini aku lagi ada di Evolution Restaurant yang ada di lantai 5. Hotel ini sebenarnya udah pernah aku review di episode Hore yang awal-awal. Kalau misalkan kalian pengen nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di description. Ada beberapa hal yang berubah, dan hotelnya tambah bagus, tambah cakep. Dan gimana menurut kalian, apakah aku perlu buat nge-review ulang hotel ini dan kasih lihat ke kalian kira-kira apa aja yang berubah dari hotel ini? Tulis di komen di bawah, oke? Dan as always guys, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggal di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di @amnamatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Okay, that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye. 10 nama ikan, udah gampang banget. Kalau nelayan nggak bisa kebangetan. 1 kerapu. Apa? Ikan kerapu. Ikan kerapu. Benar Bu Bupati. Ya, ikan kerapu. Hah? Indosiar. Indosiar. Sebentar. Ikannya Indosiar itu ya. Itu betul itu.